Halo teman-teman, kembali lagi Dulanan Nyambi Sinau menemani kalian di akhir pekan ini. Nah, di episode kali ini, Geisha mau ngajak kalian kemana ya kira-kira? Sepertinya datang ke sebuah sekolahan loh. Daripada penasaran nih, mendingan Geisha sapa teman-teman dulu aja yuk. Dulanan Nyambi Sinau, kembali lagi dengan sama Geisha. Apa kabar? Kalian pasti baik-baik aja kan? Nah, kali ini Geisha ada di SMA Nasima Semarang. Nah, Geisha mau ngajak kalian untuk melihat ekstrakurikuler tarian tradisional, teman-teman. Pastinya kalian penasaran kan? Langsung aja ikutin Geisha. Oh, ternyata Geisha ngajak kalian mengunjungi sebuah sekolahan swasta di kota Semarang. Sekolahannya adalah SMA Nasima. Dengar-dengar, di SMA Nasima ini ada salah satu ekstrakurikuler yang maju. Ekstrakurikuler yang menari. Ya, benar. Geisha datang ke sini juga mau ngajak kalian semua untuk belajar menari bersama kakak-kakak. Namun sebelumnya, kita sapa dulu yuk Bapak Kepala Sekolah. Nah teman-teman, sekarang Geisha sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Nasima Semarang, Bapak Ilyas Johari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah Bapak, tadi kan Geisha udah muter-muter di SMA Nasima ini. Gimana? Sekolahnya besar dan keren banget. Wow. Kayak istana enggak? Iya dong, melebihi Bapak. Iya, pengen sekolah sini? Wah, Geisha pengen banget. Geisha boleh? Iya. Nanti dicatat sama Bapak guru dulu. Wah, siap. Gimana? Bapak, Geisha boleh tahu nggak sih visi-misi SMA Nasima ini? Oh iya. Visi dari SMA Nasima adalah membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak al-karimah. Jadi pinter, tapi juga akhlaknya mulia. Ya, budi pekertinya bagus. Kalau misinya, satu, menciptakan lokomotif-lokomotif baru menuju Indonesia Raya. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dan yang ketiga, mewujudkan kemakmuran bersama. Begitu ya Bapak ya, hebat banget ya Bapak. Jadi Geisha malah jadi pengen banget sekolah di sini nih. Nanti kalau SMA ya. Nah Bapak, menurut informasi itu ekstrakurikuler tari menang di festival ajang lomba di Korea ya Bapak ya? Oh iya betul, jadi SMA Nasima sudah beberapa kali mengikuti festival di kota Andong, Korea. Jadi ada event tahunan yang namanya Andong Mass Dance Festival di Korea Selatan. Dan kakak-kakak Geisha di SMA Nasima, alhamdulillah tahun ini mendapatkan juara satu. Alhamdulillah. Juara satu di kategori gold. Wow. Untuk tari kedok namanya. Jadi ada tari saman, ada tari beberapa tari topeng yang kita tampilkan di sana. Baik yang mengikuti hanya festival saja atau juga mengikuti kompetisi. Wow. Dan alhamdulillah kakak-kakak menang juara satu di kategori gold. Wah, berarti keren banget ya Bapak ya. Dong. Udah sampai ke luar negeri. Geisha ya. Aja kalau misalnya lomba baru tingkat yang rendah-rendah gitu dapat juara udah seneng, apalagi kalau udah sampai luar negeri, wah tambah seneng. Kuncinya satu. Apa itu? Sekolah di Nasima. Oke, biar siap, ke luar negeri. Siap. Ini kakak-kakak juga sedang ada yang di Korea. Tetapi dalam rangka pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Tahun kemarin ke Jepang, kemudian ke Australia, tahun ini ke Korea. Wow. Geisha kalau mau ke luar negeri, sekolah di Nasima. Siap ya? Bapak. Iya. Kalau begitu Geisha, terima kasih banget. Oh, iya. Udah dijawab semua pertanyaan Geisha. Iya. Udah dijelasin juga. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Geisha, jadi anak pinter. Amin. Berakhlak al-karimah. Amin. Ya? Amin. Nanti sekolah di Nasima. Siap. Okay. Terima kasih Bapak. Langsung aja yuk kita ke kelas nari. Dengar-dengar juga, beberapa waktu lalu ekstrakurikuler menari ini tampil dan mendapat juara di ajang perlombaan seni tari di Korea Selatan. Wow, keren. Bagaimana kalau kita lihat aja yuk latihannya?
Nah teman-teman, itu dia Kak Fia. Kita samperin Kak Fia yuk. Hai Kak Fia. Hai Keisha. Nah Kak, Kak Fia kan mau ngajak Keisha lihat ekstrakurikuler nari nih. Iya, ini lagi latihan. Lagi latihan ya, ini tari apa sih Kak? Kalau yang lagi ditarin ini tari saman. Nah Kak, dengar-dengar tari dari SMA Nasima ini menang lomba di Korea ya Kak ya? Iya, kemarin sih sempat menang juara 1 untuk kategori individual. Mungkin bisa diceritain Kak, gimana sih rasanya Korea banget dari pertama kali itu? Rasanya nggak nyangka banget bisa mewakili Indonesia ke Korea. Jadi kita di Korea tuh nggak cuma lomba, ada festival juga. Kita mempersiapkan 6 tarian. Terus yang ditampilin itu 4 tarian. Termasuknya tuh saman ini. Dari 6 tariannya tadi yang ditampilin di Korea tadi, itu tarinya apa aja sih Kak? Jadi ada tari saman, tari trimuka, tari kedok, sama tari warak. 4 itu ya Kak ya? Nah, kalau Keisha sama teman-teman di rumah ini mau belajar nari, boleh nggak nih Kak? Oh boleh banget nih, bisa diajak nari sama-sama. Keisha, kali ini sama teman-teman di rumah mau diajarin nari apa nih Kak? Kita coba tari saman dulu ya. Oke, siap. Oke deh, kita kesana yuk Kak. Nah, bagaimana kalau kita langsung aja ikutan belajar menari daerah bersama kakak-kakak di sini? Yuk. Yang pertama, kita akan belajar menari tari saman. Tangannya sejajar sama muka. Terus kita mulai ya. 1, 2. Yang pertama. Teman-teman, sekarang kita belajar menari saman yuk. Ayo. Pertama, siap dulu ya. Ini adalah posisi siap. Tangannya sejajar sama muka. Yang pertama seperti ini. Dem, tam, dem, tam, dem. Coba yuk. 1, 2, 3. Dem, tam, dem, tam, dem. Yeah, keren kan? Setelah dem, tam, dem, tam, dem, langsung gini, tangannya yang kiri di bawah sikut yang kanan. Gini. Krik, krik. Dua kali. Krik, krik. Gini apa gini? Gini. Oh gini. Gini ya. Krik, krik. Krik, krik. Sudah bisa? Kita ulang dari awal lagi ya. Gini lagi, siap lagi. 1, 2, 3. Dem, tam, dem, tam, dem. Krik, krik. Selanjutnya 1, 2, 3. Yang pertama tangan kanannya dulu yang ditepukin ke atas. 1, 2, 3. Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulangi dari pertama lagi ya. Posisi siap lagi. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Bentam, bentam, bentam. Krik, krik. Selanjutnya, tangan kiri taruh di dada sebelah kanan, dan yang tangan kanan taruh di paha, terbuka. Jadi selanjutnya 1, 2, 3, selanjutnya langsung seperti ini. Keisha juga ikutan belajar menari loh. Oh iya, tari saman itu adalah tarian dari Aceh teman-teman, tentang ucapan selamat datang kepada para tamu. Untuk gerakannya sendiri ada banyak dan pastinya membutuhkan kekompakan sehingga didapatkan gerakan yang dinamis, keindahan, serta keserasian.
Nah teman-teman, ternyata nari saman itu gak mudah, gak semudah apa yang kita bayangin. Jadi ekspektasi itu gak sesuai dengan realita. Nah teman-teman, tau gak sih duduk kayak tadi itu bikin kaki kesemutan loh teman-teman. Jadi Keisha sama kakak-kakak di sini mau lurusin kaki dulu, mau istirahat. Awal-awalnya sih sulit, tapi kalau sering berlatih dan mengikuti komando, pasti akan selaras dengan sendirinya. Kak Keisha boleh tanya-tanya nih, boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Nah, kakak kan tadi nariin tari saman tuh. Iya. Yeah. Nah, tari saman itu menceritakan tentang apa sih, Kak? Tari saman itu kan berasalnya dari Aceh tuh. Itu tuh biasanya dibuat nyambut hari-hari penting, kayak peristiwa-peristiwa penting gitu dalam adat. Sama biasanya buat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Begitu ya, Kak ya. Nah, kakak kenapa sih tertarik untuk nari saman? Awalnya tuh cuman iseng-iseng aja sih ikut ekstra, kan di Nasima tuh kan ada ekstra tari gitu. So aku iseng-iseng aja ikut. Terus ternyata ada tawaran buat ke Korea. Udah aku ikut seleksinya, alhamdulillah lolos. Nah, dalam suatu kalau kita ngelakuin sesuatu pasti ada kesulitan tuh, Kak. Nah, kalau tari sama ini waktu nariin kesulitannya apa nih, Kak? Kusana tuh kaku sih, kaku banget. Terus kan itu kan tari saman tuh kan melatih kekompakan tuh. Jadi susah banget nyamain kompaknya, detailnya juga susah banget. Ya, terus kalau misalkan pertama-pertama tuh kakinya tuh mesti sakit tuh, sakit banget. Tadi kerasain kan guys ya, kan sakit kan. Ya itu kakinya tuh sakit, kesemutan, kayak gitu-gitu. Terus tangannya juga kalau misalkan kayak ada mau event gitu kan, kita latihannya kan lama banget tuh, kayak berhari-hari sampai malam kayak gitu. Terus tangannya luka-luka, kakinya bengkak-bengkak kayak gitu. Ya Kak ya. Nah Kak, abis ini Keisha boleh diajarin tarian yang lain gak nih? Boleh dong. Oke, kita langsung sana lagi ya Kak. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tari apa lagi ya? Teman-teman juga bisa kok mengikuti setiap gerakan dari depan layar televisi. Nah Kak Fia, tadi kan Kak Fia kan nari kedok ya Kak ya, itu menceritakan tentang apa sih Kak? Jadi itu tarian kontemporer yang masih bikinan sendiri, jadi baru banget dibuat. Itu tuh ceritanya kayak permainan tradisional Indonesia, ada engklek, ada barongan, jadi ya gitu. Kenapa Kak Fia suka sama tari kedok itu? Ya suka banget, soalnya itu kayak memperagakan jadi anak-anak, suka ketawa-ketawa, jadi prajurit, jadi kayak have fun banget. Gitu ya Kak ya. Nah Kak, kesulitannya dalam menarikan tari kedok itu apa sih Kak? Kalau kebanyakan tarian Jawa lainnya kan kayak kelenturan, tapi kalau tari kedok itu kayak bener-bener ketegasan. Jadi kok loncat ya loncat, kalau gerak ya gerak, bener-bener harus pakai power ya gitu. Oke deh Kak, Keisha diajarin tarian yang lain lagi ya Kak ya. Oke. Oke, langsung aja Kak, kita ke sana. Oke. Wah, jadi pengen tahu nih seperti apakah tari kedok itu. Awalnya kan gini. Habis itu satu. Terus dua. Oke, loncat dua. Enggak, sekali aja. Kanan, nah, satu, ulang lagi, satu, dua, ya, tiga, kiri, terus empat, terus lima, gini lagi, terus enam, tujuh, empat, ya, ulangi. Satu, dua, tiga. Tari kedok berasal dari Jawa Barat. Kedok memiliki arti sebagai penutup wajah. Tarian ini menceritakan tentang gambaran hidup dua manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya. Terus kepalanya ke kanan, tangan kanannya naik, terus tangan kirinya gini. Terus kepalanya ke depan, kiri. Terus gini.
terus tangan kanan ditekuk, tangan ya gini, terus tangan kiri ditekuk, terus two, terus two, susah ya? Lumayan sih, tapi lebih gampang ini daripada yang sama tadi. Bagaimana teman-teman? Ternyata asik juga kan belajar menari bersama? Kita mau belajar tari apa lagi ya? Jadi teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tarian namanya tari warak duder. Jadi gerakannya namanya seni budaya Jawi. Awalnya kita berputar ke kiri, kakinya jinjit. Lalu kakinya diangkat satu yang kanan dan tangan yang kanan yang dua. Jadi pelan. Satu, dua, tiga. Seni budaya Jawi. Lalu dilanjut dengan kaki kanan diturunkan ke bawah. Lalu tangan berputar dan berganti posisi. Posisinya menjadi kiri di bawah, kanan di atas. Kakinya diangkat satu ke atas yang kanan, lalu berpindah lagi menjadi tangan kanan yang bawah kiri atas, kakinya diangkat satu. Setiap berpindah, kaki kanannya diturunkan. Seperti kalau tari warak, pastinya kalian tidak asing kan? Ya, benar banget. Tarian ini berasal dari kota Semarang yang memiliki simbol binatang kias yang bernama warak. Nah kak, tari warak tadi itu menceritakan tentang apa sih kak? Tentang budaya dari Semarang, yaitu ada hewan namanya warak. Warak itu percampuran budaya Jawa, Islam, dan Cina. Jawanya dari badan waraknya sendiri, Jawanya dari kakinya yang seperti kambing. Lalu punya itu seperti bagian Arabi. Seperti buruk, kendaraan Rasul, lalu ya, kepalanya naga. Kepala naga, iya. Nah, kakak kenapa sih suka dengan tari warak ini? Karena tari warak itu bisa memunculkan sifat genit dari wanita. Oh, jadi bisa tebar pesona gitu ya, kak? Iya. Nah, kak, kesulitan dalam menarikkan tari warak ini apa sih, kak? Paling susah tuh mendak, harus mendak, terus harus terus kita harus lebih gemulai, lebih luas iya. Nah, mendak itu berdiri setengah badan, jadi kita harus menahan tubuh kita. Gitu ya kak ya. Nah kak Kesha diajarin tari yang lain lagi boleh? Boleh, oke, boleh. Oke, kita langsung ke kakak-kakak yang lain ya. Oke. Oke, yuk. Warak itu sendiri merupakan binatang kias perpaduan dari budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa yang kebanyakan penghuni di kota Semarang ini. Sedangkan dukder itu adalah tradisi menandai dimulainya awal bulan suci Ramadan. Jadi ada kaitannya antara tari warak dengan dukderan. Tari warak dukder itu merupakan jenis tari tradisional yang dimodifikasi dari tari gambang Semarang. Tarian ini digunakan untuk mengiringi patung warak dengan sekelompok gadis yang berlatar belakang budaya Islam, Jawa, dan juga Cina yang digabung menjadi satu. We'll be right back.
kira-kira tariannya menceritakan tentang apa dan seperti apa tarian tersebut? Langsung aja kita temui Kak Vio dan Kak Bella. Nah Kak, tari Trimuka tadi itu menceritakan tentang apa sih Kak? Jadi tari Trimuka yang tadi itu tuh ceritain tentang yang di tengah itu sebagai dewa atau dewinya. Jadi tuh ini tuh nyeritain tentang Janus juga, yang ada dewa yang ada di Rusia. Nah, jadi si Janus ini dia tuh kayak merangkul semua bidadari-bidadari yang di sampingnya tadi buat ngikutin alurnya dia, terus juga kayak membagi energinya dia ke bidadarinya itu gitu. Oh gitu ya Kak ya. Kenapa sih Kakak suka sama tari Trimuka tadi? Karena anggun gitu ya, tariannya anggun. Anggun ya Kak ya. Nah Kak, kesulitan dalam menarikan tari Trimuka ini apa sih Kak? Kesulitannya itu kita harus kayak lentur gitu badannya, terus kita juga ekspresinya juga harus berubah-berubah, karena kan di awalnya itu kita harus senyum tuh cantik gitu kan, terus anggun, tapi nanti di tengah-tengahnya kita jadi kayak ganas gitu. Oh gitu ya, berarti ekspresinya harus bisa pindah-pindah ya Kak ya. Oke deh, makasih ya Kak udah dijawab pertanyaan dari Keisha. Nah, langsung aja yuk kita simak latihan kakak-kakak yang ada di sini. Langsung aja ya, ambil posisi yang kayak gini. Ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu. Kita ulang dari awal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana teman-teman? Seru kan? Ternyata belajar menari itu menyenangkan. Saatnya Dolanan Nyambi Sinau undur diri nih. Dadah! Teman-teman, gimana tadi keseruannya nari bareng kakak-kakak cantik ini? Seru banget kan pastinya. Nah teman-teman, sekarang waktunya Keisha sama kakak-kakak pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.